Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Masyaallah. A'udzu billahi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat Dewan Yuri yang insya Allah akan menilai penampilan para peserta pada malam hari ini, dan jamaah Masjid Miftahul Huda serta jamaah tetangga masjid tetangga yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puja berserta syukur kita kepada Ilahi Rabbi, Qolu Rabbul Jalil, Rabb semesta alam, Rabb yang menciptakan apa yang nampak di depan kita ini, bahkan Rabb yang menciptakan dunia berserta isinya. Masya Allah. Dan tak lupa juga, marilah sama-sama salawat beriringkan salam, semoga terhaturkan kepada sang legendaris kita yang membawa kita dari zamannya kegelapan menuju ke zaman yang terang menerang, yang membawa kita dari zamannya simpat zamannya merpati menuju ke zaman simpati, yang membawa kita dari zamannya onta menuju ke zaman Toyota. Beliau pun perlu kalian ketahui adalah seorang proklamator yang tak pernah naik motor, seorang proklamasi yang tak pernah pakai gas. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk membawakan suatu kultum yang berjudul Ibu. Hanya singkat, Ibu. Tentunya kita semua di sini sudah tahu siapa ibu itu. Ibu adalah orang yang mengandung, melahirkan kita sehingga kita bisa dewasa seperti ini. Masya Allah. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba marilah sama-sama kita. Beliau pun perlu kalian ketahui adalah seorang proklamator yang tak pernah naik motor, seorang proklamasi yang tak pernah pakai gas. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk membawakan suatu kultum yang berjudul Ibu. Hanya singkat, Ibu. Tentunya kita semua di sini sudah tahu siapa ibu itu. Ibu adalah orang yang mengandung, melahirkan kita sehingga kita bisa dewasa seperti ini. Masya Allah. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba marilah sama-sama kita melihat ke belakang sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Selama 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 detik ibu mengandung kita, bahkan tanpa mengenal lelah, tanpa tidur nyenyak. Siang beliau jadikan malam, malam beliau jadikan siang, karena terusik dengan tangisan kita di kala kecil. Bahkan semasa anak-anak, hadirin sekalian, di masa anak-anak, bahkan tanpa kita sadari bahwa kita sangat mempengaruhi khawatiran seorang ibu. Masya Allah. Yang dimana bahwasanya dikala kita bermain, ibu sangat khawatir entah kita sudah terlampau sangat jauh. Bahkan bukan hanyalah itu, saudara-saudara sekalian, semasa kita sekolah tanpa kita sedar.
hari kita menyusahkan orang tua kita, baju kita yang kotor ibu yang mencucikan, baju kita sobek ibu yang mencarikan, bahkan baju kita yang hilang ibu yang mencarikan. Nauzubillah min dzalik. Begitu besar perjuangan seorang ibu terhadap kita. Maka untuk itu mari sama-sama kita mendoakan agar ibu kita selamat dalam di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.